Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama was salihin. Wa ila arwah jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syairillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wal'aqibat lilmuttaqin Wala'adwan illa ala zalimin Salatan wa salaman ala habibin al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma yassir umurana wa la tu'assir Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tambil khair amin ya rabbal alamin. Pertama dan utamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ya di atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berada dalam majlis ilmu pada pagi ini yang dinaungi padanya para malaikat. Ya mudah-mudahan fadilat ataupun pahala majlis ilmu ini dapat kita kecapi bersama. Saya baru balik daripada Kedah sampai malam tadi. Semalam on the way balik itu saya singgah ziarah kawan saya yang sakit di Baling. Di Baling. Cuma nak ceritanya, kawan saya ni berhijrah daripada sini, Subang, Damansara ke kampung. Laki bini anak 5-6 orang lah. Ada yang dah masuk U. Cuma depa ni guru kafar aja. Berhenti guru balik duduk kampung pasal mak dah ayah dah tak ada meninggal. Makanya sayang kat rumah pusaka tu. Dan sayang pada tanah yang adalah luas juga lah saya tengok kemarin tu. Saya duduk bincang dengan rumah saya kata mereka ni cari makan lagu mana di kampung. Gaji lah tak ada sebab berhenti guru. Bini dia tu murid saya lah di kuis tu. Lalu saya kata hari ni aku nak pergi ziarah dia dan nak tanya betul-betul macam mana dia boleh hidup dalam keadaan gaji tak ada duduk di kampung. Kenapa saya nak cerita? Sebab kita nak compare kita yang pencen dengan orang yang tak ada pencen hidup dan di kampung. Lalu bila saya sampai rumah kampung biasalah, dia kelilingi oleh pokok-pokok semua. Saya tengok ada bukan ladang lah, kandang itik angsa, ada kandang ayam. Ni 2 tahun punya cerita, 2 tahun dia balik ke Kedah duduk di Baling. Perjalanan pun dah agak jauh dengan pusat bandar Kampung Wing. Tak tahulah kalau orang Bali sini Kampung Wing. Sambil-sambil duduk sembang tu, kami dihidangan air kelapa. Lepas tu buah-buah terpatah lah, cicah kat belacan, kuih-kuih sikit. Saya tanyalah sambil-sambil sembang tu kan tuan-tuan, saya kata macam mana entah survive. Dulu entah gaji, kemudian tinggal rumah, tinggal tempat sini, balik duduk di kampung dengan anak UC, dengan anak sekolah. Dia kata kami sini cari duit untuk satu musim punya survive atau untuk satu tempoh tertentu 6 bulan atau setahun, lepas tu cari pula. Jadi dia kata di hutan, di kawasan hutan tu depa tanam cempedak 100 pokok. Kemudian dia buat tanah tu, dia buat nursery, dia pun pakat dia marik lah. Jadi dia kata setiap kali musim dan setiap kali macam ayam bertelur ataupun itik dah ni, jadi duit tu kumpul untuk hidup 6 bulan atau setahun.
Mentara nak dapat hasil pula. Saya congak-congak juga. Cepedak dia pergi jual di sini, sekilo RM8. Paling murah. Sekilo RM8, mungkin sebiji, mungkin dua biji. Dan mungkin sepokok tu boleh dapat, saya rasa mungkin 20 biji. Kali dengan 100 pokok kan. Jadi saya rasa mungkin cukup, pada pandangan saya lah, mungkin cukup. Dan bila kami makan tengah hari, banyak sumur-sumur bahan makanan diambil di sekeliling rumah. Ayam sirap tak payah, air kelapa ya. Ha, kari kambing, boleh siap buat kari kambing ni, makan nasi. Ha, kambing belah. Cuma saya nak bagi tahu, kita yang gaji bulan atau yang pencen bulan, ada adik dia, saya kenal, balik duduk kampung, hasrat macam tu lah. Duduk sebulan, tak tahan tuan-tuan, lari balik KL. Nasib baik, dia balik tu cuti sekolah. Bini dia mengajak. Jadi tak ini nak posting, balik-balik ke KL. Dia tak boleh nak duduk. Ada orang tak boleh duduk. Suasana ke, Pak? Mungkin suasana. Mungkin nak bina kehidupan di kampung tu macam mana? Kalau berhenti kerja, kalau nak, dia jadi macam tu. Ada yang boleh hidup, ada yang tak boleh hidup. Jadi bila dia kata, sama dia kata, kami tak ada padi. Orang padi, depa sekali musim, depa simpan duit tu. Bila dah habis tuai. Cuma isu sekarang, padi sangat teruk dia punya pengeluaran. Ni tahun ni punya. Nak dapat satu tan pun payah. Jadi kita bayangkan, duit yang diperolehi untuk hidup 6 bulan yang hanya bergantung pada sawah padi, yang bergantung pada hasil getah. Sekarang getah RM3.50 sekilo. RM3.50 nak dapat sekilo 3-4 pokok, kemudian potong air, potong apa semua, sikit lah dia punya pendapatan tu. Cuma saya nampak untungnya mereka di kampung banyak hasil tanaman bumi yang free tu je. Ikan jalan dari sungai. Ikan darat, kalau ikan laut ni agak mahal sebab jauh pada laut. So, peraih yang bawa tu mungkin harga berkali ganda. Dan kita compare kita sini, RM1,500 gaji tak cukup kerana kita semua kena beli. Kita keluar tol. Kita parking, bayar. Tak bayar, dia tarik ya. Kereta lagi teruk, kena bayar. Nega sikit, kena roboh habis. Ha, macam tu nasib, nasib. Jadi saya duk muhasabah tengok, Allah itu adil. Tu cerita dia. Ini nak kongsi cerita. Allah tu adil, dia bagi pada orang pencen macam ni keadaan dia, dan dia bagi pada orang yang tak ada gaji macam ni keadaan dia. Boleh hidup, bahkan saya tengok berat badan dia turun ke 65. Dulu sama sahih dengan saya. Saya kata untung entah, pasal hikmah duk di kampung badan kurus. Buat-buat kerja kampung orang. Kita duk laikon. Ha, mengandung tak bersalin. Itu ha, ceritanya. Itu sekadar kisah semalam di sebuah kampung di daerah Baling yang agak uzur lah. Okay, untuk kita jadikan panduan dan pedoman bersama, insyaAllah. Tanah pusaka mak ayah je lah. Itu je lah. Itu je lah. Ha. Saya fikir kalau saya sendiri pun tak ada tanah sendiri sebab kami orang susah, tak boleh nak hidup kalau hidup di kampung. Ya. Dan bina pula mengajak sikit-sikit. Sebab ustazah, murid saya, mengajak mengaji, mengajak ni bolehlah sekupang dua orang kampung bagi. Bukan macam kita bagi tuan-tuan. Kita bagi bolehlah satu kepala, 150 anak kita kan. Kalau kata anak mengaji, depa RM5, RM10. Kemarin saya sampai tu, dia upah satu orang bisu tu duduk cangkui untuk tanam pokok bunga. Dapat RM15. Saya kesian, saya pergi RM20 dekat orang bisu tu. Honok dia. Cakap tak tahu, wah, happy lah. Kadar upah untuk gali lubang pokok bunga, tanam pokok bunga. Bantu-bantu macam tu lah, orang susah. Jadi kita yang senang tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak rasa keperitan dan kesahan, kedaifan kehidupan kampung, tentang kena piduk dengan mereka. Duk sehari macam saya marin, okeylah duk, lepas tu baru balik. Baru boleh rasa. Kalau tidak, duk seronok tengok gitu. Ataupun baca-baca novel-novel yang karangan macam Syahnon Ahmad, yang kisah tentang kampung. Macam saya. 50 tahun dulu.
Yalah, sekarang kita dah, kita lain. Kita lalui dahulu, kos sana berbeza. Dengan kos barang apa semua, dia takkan sama. Okay. Dia tak ada stress, kan? Ha? Dia tak ada stress dalam berkat hidup. Ya. Yang pastinya bila saya duduk makan tu tenang sebab kehijauan keliling. Itu hebatnya hijau tu. Pokok Gunung Baling sebelah itu, Gunung Baling tinggi nampak. So kabus. Memang sangat tenang. Sangat tenang. Oksigen banyak tuan-tuan, eh? Oksigen banyak. Kita kena beli oksigen sini. Kat terlantar lagi lah kena guna oksigen bayar. Lagilah. Okey, sambung kita. 163 tajuk talak kita butolaqi. Kita butolaqi. Jumpa mana 163? Buku Rumi muka tak apa-apa. 241. Baik. Kita dah mengaji bab khuluq. Saya rasa semua dah faham. Ingat ya, walaupun ada jalan perceraian dengan cara begitu, tetapi sebaik mungkin elakkan berlakunya perceraian. Okey, dengan cara apa saja sekalipun, fasah ke khuluq ke. Jadi topik hari ini topik perceraian yang biasa yang berlaku di mana-mana, dan kita kena lihat sebab dia ada banyak hubung kait dengan kehidupan masyarakat kita hari ini. Tafadhali. Ini kitab pada menyatakan hukum talak. Ya, hukum talak. Ejaan Rumi talak. Okey, tapi Arab talakun. Talakun ya. Bermula rukunnya, makna rukun talak tu ada lima. Lima perkara. Pertamanya sirah. Sirah iaitu lafaz. Maknanya lafaz yang disebut oleh suami. Sebab dalam bab cerai biasa ni, lafaz tu paling penting. Ucapan tu. Baik, di sini kalau kita nak bahaskan tuan-tuan, ada timbul isu penggunaan sosmed hari ini di mana lafaz talak menggunakan SMS. Baik, kita bincang sekejap. Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan 2005, waktu tu baru nak ada penerangan ni lah, WhatsApp semua ni kan, sebelum tu guna SMS. Jadi penggunaan WhatsApp ataupun lafaz cerai yang menggunakan message atau WhatsApp atau email atau apa saja yang menggunakan, yang tidak menggunakan lafaz mulut, maka perlu dibawa ke mahkamah untuk pengesahan. Dan ia tak dikira jatuh selagi mana tak dibawa ke mahkamah kerana ia perlu kepada niat. Sebab kadang-kadang orang tu tulis dia sedang emosi, kan, tengah duduk bertengkar ya, hantar WhatsApp, ataupun tengok laki dia duduk dating dengan siapa-siapa, dengan orang tu makan dengan bos dia ke apa benda, terus cerai tulis. Maka ikut Malaysia punya fatwa, kena bawa ke mahkamah, kena pengesahan, kena ada niat. Maksudnya suami tu kena betul-betul yakin awak memang niat nak ceraikan isteri awak, baru jadi. Tu kalau kes WhatsApp lah ataupun SMS. Dalam macam tu dia boleh tak ikut? Boleh, tapi semua kena melalui mahkamah. Sebab tulisan ini akan menimbulkan keraguan, kerana tambah kita sekarang orang boleh hack kita punya WhatsApp. Baru ni saya kenal tuan, dalam grup usrah saya tu, sahabat usrah pegawai agama UKM, depa boleh hack nombor dia WhatsApp kat saya, muka dia semua. Ni WhatsApp tu kan, bukan Telegram. Telegram itu biasa. Tapi WhatsApp, assalamualaikum syekh, anda nak pinjam duit sikit boleh ke? Saya tengok WhatsApp, saya kata ni bukan kawan aku. Sebab kita kenal lah kawan usrah kita. Watak dia lagu mana, dia semang kita macam mana. Dah sah. Kemudian kami semanglah grup usrah, rupanya handphone dia kena hack. Cuba bayangkan, dia pegawai agama, minta bantuan sikit. Kawan hak tak tahu macam mana, mana bagi nombor ikan, aku buh duit. Mana bagi nombor ikan, aku buh duit. Bih. Sebab itu, majlis fatwa perlukan pengesahan di mahkamah. Sebab kadang-kadang orang boleh menyamar. Kan? Kadang-kadang orang boleh guna handphone, dia jatuh milik orang. Kadang-kadang kita bukan letak password pun, orang boleh buka. Orang boleh WhatsApp apa saja. So benda begini
perlukan kepada pengesahan pihak mahkamah. Okey, itu sirah, nanti akan kupasannya lebih lanjut. Dan keduanya mahal, mahallun yakni tempat tolak, iaitu isteri. Maknanya orang yang kena tolak, binilah, isterilah ya, mahallun tempat kena tolak tu. Dan ketiganya wilayah, yakni perintahnya atas mahal itu. Maksudnya tuan-tuan, memang bini dia, bukan bini orang lain. Itu maksud mahal ni penguasaan wilayah dia, kekuasaan suami untuk lafalkan talak. Ada kitab. Dalam kitab ada. Dia ada tulis. Kih ceraikan bini orang. Tak ada kaitan. Jadi bila sebut dalam kitab tuan-tuan, maknanya benda tu berlaku. Tak tahulah kalau si yang sebut tu gila ke, bakal gila ke, kita pun tak tahulah. Tapi disebut dalam kitab, ada kes berlaku menceraikan bini orang. Tak ada kaitan. Sama ada mungkin namanya sama bini dia ke, ataupun hampir sama ke, ataupun dia buat lakonan ke, apa kita tak tahu. Okey, tapi ada. Jaga-jaga. Sebab tu dia syarat tu dia panjang. Rukun tu, rukun. Kalau tak kena rukun, batal lah. Tak jadilah talak tu. Dan keempatnya qasad, kena ada niat ya. Yang ini diqasadkan lafaz talak bagi maknanya. Ini paling penting ni, kena ada niat. Niat nak bercerai tu kena ada. Dah lalui proses dah lah. Biasa di Malaysia dah lalui proses ya. Dia tidak talak begitu saja, dia ada proses dia. Dan kelimanya mutalliqun, yang ini suami. Jangan baca mutlak, mutalliqun bahasa Arab lah. Mutlak lain. Ni mutalikun, orang yang melafazkan lafaz talak, iaitu suamilah. Baik. Dan disyaratkan pada suami. Ada syarat dia pula. Dia bukan gitu-gitu je. Disyaratkan pada suami itu mukallaf. Mukallaf ni orang yang sudah dibebani hukum taklif padanya. Bukan balik, balik ni cukup umur. Taklif, hukum taklif sudah sampai kat dia. Maksudnya dia dah faham semua dan dia kena semayang, kena puasa, kena zakat sebagainya lah. Hukum taklif dah kena pada dia. Okey, jadi itu disebut sebagai mukallafun. Okay. Baik. Maka tiada sah talak lain daripada mukallaf melainkan sukran. Baca dia sukran, melainkan orang gila. Mabuk, maaf. Mabuk dan gila. Jadi, kalau lafaz talak tu dilafazkan oleh orang mabuk atau orang gila, maka tiada sah talak tersebut. Kerana dia sebut lafaz dalam keadaan ketiadaan kewarasan akal fikiran. Jadi, kita nak kena tengok benda ni dengan lebih terperinci tuan-tuan dalam konteks zaman hari ni. Dulu tak ada. Zaman law ni terlalu banyak diperdebatkan masalah penyakit mental. Dia bukan gila. Adik-beradik gila lah kot, hampir-hampir. Kerana stres. Jadi kerana stres, apa yang dilafazkan itu kadang-kadang dia tak ada niat pun, dia tersebut kerana stres. Sebab tu perlu saksi. Jadi macam kita kata tadi lah, kalau kes yang WhatsApp tadi, kalau bini tu terima mesej, dia padam. Bukti tak ada. Sebab tu kena ada kes mahkamah kalau mungkin macam ni. Suami kena betul-betul, betul kan? Hang tak WhatsApp kat bini hang, hang nak cerai dia. Ya betul, baru jadi. Kalau dia kata tak betul, sebab bini tak tunjuk bukti, bini dia padam. Nampak ya? Kadang-kadang dia terlepas hantar, dia delete balik. Bini dah terima dah. Dia delete lah dia. Jadi dua benda yang berbeza situasi tu. Tu kena bercakap ke mahkamah. Sebab zaman lah agak rumit. Jadi balik kepada cerita yang ni tadi tuan-tuan, begitu juga dalam soal orang yang mabuk, gila ataupun yang di luar kewarasan akal, tapi bukan sebab mabuk atau gila, tapi sebab ya mungkin nyanyuk, Alzheimer atau faktor lain. Terlebih ubat tidur ke,
Tak tahu, kita tak tahu kan. Terlebih buat tidur kan. Ubat penenang, doktor suruh makan 2 biji, dia bedai 4 biji. Kawan saya tuan-tuan nak bunuh diri, perempuan. Dia makan Panadol 20 biji. Dia stres dengan suami dia. Tapi Allah masih sayangkan, hidup sampai sekarang dah bahagia rumah tangga, dapat cucu dah pun. Tapi saya nak ceritanya, waktu stres, waktu masalah dengan husband, tindakan tu kadang-kadang di luar batasan agama. Sebab dia guru biasa, ni cerita sekolah lah waktu kami jadi cikgu. Bila kita ustaz nasihatkan ni, dia dengar sat, lepas tu dia balik, dia duduk fikir, macam mana aku nak lari pada masalah. Jadi makan Panadol 20 biji. Memang dia tumbang sekejap, tapi lepas tu mungkin ni kuasa Tuhan lah. Edok balik dan buat rawatan lah. Tak tahu doktor bagi macam mana. Ya. Saya tak pasti dia pang keluar ataupun dia bagi bahan lain yang dia hancurkan ataupun dia terus berak, terus buang. Jadi tuan-tuan, saya nak ceritanya, manusia boleh bertindak apa saja di luar logik akal kalau dia ada masalah. So saya cerita tadi perempuan ni, kalau lelaki kata mereka, sebab dia nak lafaz cerai, dia tak boleh, dia perempuan, dia memang nak cerai dengan lelaki dia. Ha, jadi cara terbaik dia kata habiskan riwayat dia, mujur nak ambil pisau tikam, dia makan Panadol je. Sedangkan dia cikgu bio tu, orang yang memang mengaji bab chemical biologi punya cikgu, memang dia tahu bab-bab tu. Ha, itu fenomena yang berlaku dalam kehidupan kita hari ni. Tuan-tuan tak pernah berdepan dengan masalah tu, saya memang kerap lah cerita orang yang stres ni. Okey. Melainkan sukron, mabuk, pergila, dan dengan ikhtiarnya, ya, dengan pilihannya nak bercerai tu, pilihan siapa? Pilihan suami. Maka tiada sah talak daripada orang yang tergagah. Jadi tak sah talak kalau orang yang terpaksa atau dipaksa. Lebih senang istilah tergagah ialah orang yang dipaksa untuk menceraikan isterinya. So dia kira tak sah berlaku talak sebab dipaksa. Dia perlu kerelaan. Jadi kes paksa ugutan ni macam kita tengoklah, kena ugut. Katalah kena ugut untuk ceraikan. Sama ada, so dalam Islam apa saja pun, kalau melibatkan ugutan yang melibatkan nyawa, maka hukumnya mubah. Maksudnya dia boleh buat benda tu tapi tak berlaku, tak jatuh lah talak. Jadi cerita ugut ni banyak lah. Lah ni PM pun kata kena ugut, tak tahu siapa ugut, kita pun tak tahu. Dia cuma kata lah kena ugut, wallahualam. Jadi nak ceritanya, ugut ni boleh berlaku pada siapa-siapa. Pada PM ke, pada siapa-siapa ke. Termasuk pada suami yang nak ceraikan bini yang dipaksa. Jadi mungkin yang memaksa tu berkenan kat bini dia, kita tak tahu. Payah sangat, tebuh cara khuluk pun tak jalan. Cara fasah pun tak jalan. Cara ni pun tak jalan. Lalah tangkap, buh pisul kat kepala. Hang cerai bini hang. Maka ikut hukum fiqah, yang tergagah ni tidak dikira. So cerai tu tak berlaku lah walaupun dia lafaz cerai. Sebab bukan dengan kerelaan dia, dia dipaksa, itu maksud tergagah. Okay. So kita lama macam ni tuan-tuan, kalau baca jangan salah faham, tidak jam kita. Okay. Kena ada guru yang mengajar. Dan jikalau tiada ia tauriah sekalipun, dan tauriah itu seperti ia niat talak perempuan yang lain daripada isterinya. Itu saya katakan tadi, ada dalam kitab dia sebut. Dia niat talak kepada perempuan yang bukan bininya, kemungkinan dalam lakonan. Kan laki bini lain-lain kan, berlaku adegan benda-benda begitu. Okey, ha, ini dia sebut tauriah. So, kalau berlakon, pemisri? Berlaku, betul. Tapi dia otak dia nama lain. Tak ada niat lah. Kita kalau, dia sebab tu Nabi sebut, kan ada benda yang tidak boleh buat main-main. Okey, berlakon ke, berseluruh ke, hamlawak ke, dia kira jatuh. Walaupun nama lain. Sebab memang bini hang, orang tahu tu bini hang.
Dia bukan isu nama, habis isu orang tahu hang tu bini hang. Hang sebut nama apa pun memang bini hang. Lepas tu ulama kita, saya mesti ingat Ustaz Abu Asadid Al-Hafiz, dia kan selalu tulis skrip drama kan. Dia pesan kepada pelakon-pelakon, seboleh mungkin jangan berlakon laki bini. Maknanya yang suami isteri pelakon lah. Kau berlakon lah dengan orang lain. Bimbang-bimbang. Kan lihat tak ada kes berlaku, berlakon laki bini, tapi time berlakon tu berkelahi. Kelahi betul eh? Rupanya dah ada masalah dalaman dalam rumah tangga. Bila berlakon watak tu, berlakon betul. Dia jadi macam real. Real yang dalam rumah tangga yang betul-betul tu. Yang akhirnya dia pukul-pukul betul. Jadi hak orang pengarah tu bagi ni je kan, kamera nak ni dibuat betul-betul. Jadi nampak tak? Itu yang ditegur oleh para ulama kita, bahayanya berlakon begitu. Takut-takut tersebut lafaz cerai. Kes macam ni lah. Jagalah. Elakkan kalau kita dah nak pelakon pun, kalau boleh jangan orang apa berlakon laki bini yang sama. Atau ia niat dengan talak itu menguraikan tambatannya. Memakna menguraikan tambatan, tambat, ikat. Jadi dia kata dia anggap bini dia ni macam tambatan. Orang kata apa, macam hamba lah. Jadi cerai ni nak longgarkan, nak lepaskan dia gitu saja. Maka benda ini perlu kepada, kalau mahkamah dia nak bukti semua, apa hal pula anggap begitu. Dia jangan anggap begitu. Bila berlaku perkahwinan, ikatan tadi, ikatan hubungan suami isteri, bukan ikatan hamba abdi dengan tuan. Ni yang maksud di sini ya. Dia ikatan hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain, iaitu wanita, lelaki, wanita, Adam, Hawa. Maka bila ikatan begitu, dia bukan sekadar ikatan hubungan, kita katakan hubungan keturunan, tetapi juga hubungan perasaan, hubungan emosi, hubungan yang dikongsi bersama. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh simpan rahsia. Biasanya kalau lelaki ni yang duduk kahwin lama tau kan, dia boleh simpan 2-3 hari, lepas tu dia kena cerita. Betul tak? Semua tau kan. Dia tutup, dia tak tutup. Dia kok-kok mana pun dia akan cerita, sebab dah hidup lama bersama. Suami kenal lelaki, lelaki kenal suami. Sama lah. Suami kenal bini, bini kenal suami. Nampak? Dah faham dah. Sebab tu dia kata, abah dan mak ni dah hidup lama. Okay? Okay? Dia akan cerita pada anak-anak. Okay, itu yang berlaku. Baik. Dia suka polis cakap orang salah kan? Boleh tahu. Dia yang pernah anggota polis kan, bila buat roadblock kan, kami dulu khusus jugalah masa jadi pegawai kadet tu, dia pun boleh tengok gaya pemandu tu. Masa ni papan-papan tahan tu, kalau dia tengok pemandu tu buat kita macam kopo-kopo ataupun pegang steering dan macam ni, dia orang tekan tahan. Dia tahu lah something wrong. Dia boleh tahu lesen tak ada ataupun mungkin ada masalah lah. Tapi kalau dia buat santai muka selama, tu dah dia ajar cara psikologi membaca wajah-wajah pemandu di jalan raya. Dia ada ilmu dia tau, ada kursus dia. Jadi gitu. Jadi maknanya boleh faham dah sama ada orang tu real ataupun tipu punya orang. Dia gitu. Siapa lagi bini pun gitu, dah lama dia tahu lah. Baik. Dan disyaratkan pada sirah itu lafaz yang menunjukkan atas bercerai, sama ada lafaz soreh atau lafaz kinayah. Jadi maknanya tuan-tuan, dia kata di sini sirah itu perlu menunjukkan atas bercerai, berpisah. Sama ada menggunakan lafaz soreh, lafaz yang terang, jelas, memang ada perkataan cerai, atau ada perkataan berpisah, atau ada perkataan talak, ataupun digunakan lafaz kinayah, lafaz pinjaman, kiasan. Okey. Baik. Sambung lagi. Maka jatuh talak dengan lafaz yang soreh
dengan tiada berkehendak kepada niat menjatuhkan talak. Okey. Kalau lafaz soreh, lafaz cerai tu ada, dia tak perlu niat dah, dia memang disebut je memang jatuh. Sebab gunakan lafaz soreh. Lafaz cerai atau lafaz talak, dua tu jelah. Okey. Okey, dia akan jatuh talak sebab digunakan lafaz yang soreh. Maka sebab itu tuan-tuan, dia kena buat depan hakim. Hakim akan dengar. Sebab tu bila cerai di luar, dia kena buat lagi sekali di mahkamah. Dalam konteks kita hari ni di Malaysia, undang-undang. Dia tak mau di luar, dia kena buat dalam kandang atau dalam bilik kamar mahkamah. Bermula lafaz yang soreh itu mushtaqun talak. Pecahan ataupun berbagai istilah lain untuk lafaz soreh, sama ada disebut talak dan firqun, pisah, cerai, dan sirahun, sarahun, maaf, sarahun, lepah, sarahan jamiah, lepah, lepah bagi elok, lepah, cerai tu. Jadi dia kata, dan terjemah mushtaqun, barang yang tersebut itu dengan bahasa ajam, seperti dikatanya, okay. Ni contoh hak tiga tadi, talak, firaq, cerai, pisah dan sirah. Dia bagi contoh dalam bahasa ajam, dalam bahasa orang biasa, bukan Arab sahih, bahasa ajam, bahasa orang awam, yeah? Atau bahasa umiyah, dikatanya talaqtuka, talaqtuki, yeah? Ni betul Arabik lah, aku talakkan engkau. Jadi maknanya kalau ada orang Melayu guna bahasa ni pun dikira boleh diterima. Kalau orang Arab lagilah, sebab bahasa Arab. Jadi dia sebut talaqtuki, aku talakkan engkau. Atau farraqtuki, atau aku pisahkan engkau. Okey. Firqun, farq, beza, pisah, ceraikan. Atau sarrahtuka, atau aku bebaskan engkau. Tuki, ya, sarah tuki, ki perempuan. Maka saya, ini contoh, ya. Atau enta talikun, awak, ni untuk suami, talak saya. Maksudnya ni kes yang mungkin khuluk, maknanya isteri kata kat laki, tolong ceraikan saya, bahasa sopan lah. Enta talikun. Atau laki kata kat bini, anti mutalaqah, awak ditolak, ditalak, ya, yeah? Ditolak pula ditalak, tolak rebah orang tu, ditalak. Atau ya taliq, wahai tukang talak, sebenarnya wahai suami lah maksudnya situ, ya, yeah? Gitu. Ni bahasa-bahasa. Kepelbagaian bahasa yang digunakan untuk lafaz talak. Ini dia bagi contoh. Ya'ni aku talak akan dikau, atau aku ceraikan dikau, atau aku halaukan dikau. Ini kasar sangat, ya. Ini Piramli punya filem ni. Halau, ha, alif, lam, waw, bukan hello. Hello pun Arab hello juga. Ha, alif, lam, waw, hello. Tapi dia biasa sebut alu, itu Arab punya style. Tapi sini tak boleh sebut hello, tak sesuai dengan perkataan cerai, halau. Ya, yeah, aku halaukan dikau, atau engkau talik, mana engkau tertalak, atau engkau yang kena talak. Banyak bahasa tu, eh. Atau hai talik, wahai orang yang bertalak, jatuhkan talak. Jadi dia kata ini semua adalah contoh lafaz-lafaz soreh yang menggunakan bahasa ajam. Bahasa ajam, bahasa selain bahasa Arab yang fusah. Okay, dia sebab bila kita mengaji Arab, siapa yang mengaji Arab, dia ada seorang jemaah jumpa saya, jemaah muslimin, dia lulusan UIA, Business and Administration. Dia kata, ustaz, kat mana saya nak belajar bahasa Arab yang ada padanya kesusasteraan Arab, Jabatan Arab dan Kesusasteraan Arab. Biasa di UKM lah, UKM ada, UM ada, tapi yang lebih ni UKM.
dia bukan sekadar belajar bahasa Arab tuan-tuan, dia belajar balaghah, dia belajar mantik, dia belajar lagi lebih kurang 13 ke 14 subjek Arab bahasa. Biasa pelajar Malaysia yang belajar di Azhar, di mana-mana fakulti yang bahasa Arab, kalau fakulti biasa, bidang biasa 4 tahun, kalau lurah 6 tahun. Payah nak lulus. Supaya kita mengaji SPM Bahasa Melayu Sastra lah. Kan kita mengaji metafora, berbagai semua benda lah tu. Sajak lah, puisi lah, gurindam lah, seloka lah benda. Kita hak mengaji Melayu pun jadi bengong, tambah mengaji bahasa Arab. Tambahlah bengong tu. Jadi itulah bahasa. Ajam bahasa lain digunakan tapi membawa maksud perceraian. Ya, bukan kinayah ya, tapi dia bahasa sorah juga. Begitu. Dan jatuh talak dengan lafaz kinayah dengan berkehendak kepada niat yang disertakan dengan awalnya. Kalau lafaz kinayah, lafaz sindiran, dia mesti ada niat di awal. Memang dia nak ceraikan bini dia, cuma digunakan bahasa sindiran atau bahasa kinayah. Biasa ini berlaku pada orang Melayu kita untuk menjaga air muka atau mungkin tak nak rasa kecil hati di sebelah pihak isteri. Ada kes tuan-tuan kemarin main dulu. Saya suka cerita kes sebab banyak kes yang saya dengan kawan-kawan duk handle. Ni cerita mak mertua yang pandang rendah pada menantu. Jadi menantu ni perempuan, perempuan. Dia ni menantu ni ambil hati mak mertua tak tahu kira lah, kira sebaik mungkin, tapi mak mertua tetap memandang rendah pada menantu. Laki dia okey, laki dia baik. Cuma dia ambil keputusan nak bercerai dengan lelaki dia. Ini yang saya kata cerita ni. Kerana dia tak mahu lelaki dia derhaka pada mak dia. Tu je. Isteri ambil keputusan. Sebab bila dah mak mentua duk cek sindir bini, takut lelaki dia ni naik sorak kat mak mentua. Kat mak dia lah, mak dia sendiri lah. Jadi walaupun ada juga kawan-kawan duk kata cuba hang keras suara sikit kali sekala kat mak mentua hang tu, duk hina sangat, dia tak sampai hati, dia jenis orang lembut kan. Maka dia bincang dengan laki dia, mungkin perpisahan is the best way lah, sebab dia tak mahu, alasan mudah, dia tak mahu laki dia derhaka pada mak dia sebab dia tahu dosa derhaka. Jadi tuan-tuan sekalian, cerita dua hari lepas ni yang saya duk ni berlaku dalam masyarakat kita, isu yang macam ni. Punca mak mentua je pun. Sebab dia ni bukan cerdik-cerdik. Dia kerja cuma kurang sikit pada adik-adik ipar lain. Maknanya, menantu-menantu hak lain tu kira kita kata senang-senang, hebat-hebat lah. Dia ni mungkin rendah sikit. Tapi dia kaya. Dia punya harta mak ayah dia tinggal. Dia perempuan. Memang dia kaya. Cumanya dia jenis hidup low profile, dia tak nak kira orang, pada saya lah, pandangan saya, jurih molek lah orang Kelantan kata, budak perempuan ni, perempuan ni, ada anak. Tapi sebab dia faham agama, dia tak mahu lelaki derhaka pada mak dia, jadi dia ambil jalan, pisah, bincangan lelaki elok-elok, dan akhirnya bawa kes ke mahkamah sekarang. So ni yang berlaku tuan-tuan ya, maknanya boleh berlaku walaupun tak ada kelih pun, tapi bila ada campur tangan. Sebab tu, sampai dia kata bila mai lawa tidur, tak mau tidur rumah dia sebab sempit nak tidur rumah anak anu, rumah menantu anu. Ayat duk ulang tu pedihlah kau ni telinga. Kan? Jadi mungkin cerita ni cerita benar, maka tuan-tuan perempuan kalau pergi rumah menantu terima jelah, tak payahlah kita duk ungkit-ungkit apa kan. Dah depa hidup depa lagu tu, jodoh dia lagu tu kan. Rezeki dia macam tu, terima jelah. Kalau susah-susahlah. Kan? Tak ada masalah. Saya ada kakak saya sendiri kahwin abang ipak saya nelayan, rumah nelayan tuan-tuan faham je lah kan, tapi hidup bahagia, anak besar lah, boleh cucu lah rumah. Kalau kita kata naik tangga tu takut urban lagu tu lah, rumah nelayan
lah nampak elok sikit lah buat. Tapi nak ceritanya, hidup berpadan dengan apa yang, sebab jodoh dia begitu. Allah bagi apa tahu? Allah bagi anak-anak semua cerdik. Ada kerja sana, kerja sana. Kira saya katakan hari ini saya nampak bahagia tu akhirnya wujud setelah beberapa tahun. Anak mengaji semua cerdik. Makan ikan, protein tinggi, otak cerdik. Kita makan sardin, sardin tin, ayam. Tu jadi bengong. Ha, nampak nak beza dia lah. Sebab tu anak-anak nelayan, tuan-tuan lihat sebelah Kelantan, Terengganu, SPM, semua A, 10A, 11A, 12A, nampak tak? Sebab makan protein banyak, protein fresh, ikan laut. Kita semua processing sardin, ayam, tahulah, bilis. Baik. Okey, sambung. Dan jatuh tarat dengan lafaz kinayah dan berkehendak, dengan berkehendak kepada niat yang disertakan di awalnya, seperti dikatanya, aku lepas akan dikau. Itu satu contoh lafaz kinayah, aku lepas akan dikau, atau engkau terlepas. Ini macam burung pula terlepas kan, bahasa, bahasa kinayah. Atau engkau kena lepas, atau engkau sunyilah. Okay. Ha, ni lebih-lebih sunyilah diri, maksudnya bahasa dia, bahasa ya'ni daripada suami, sunyilah daripada suami ya. Atau engkau yang diputuskan perhubungan ya, contoh tu. Atau engkau yang ditinggalkan nikah, contoh kini ya. Atau halal Allah atas aku, haram. Atau kejap. Atau halal Allah atasku, haram. Oh, jadi atau halal Allah atasku, haram. Maksudnya hang asai halal dengan aku jadi haram. Terlalu berkiasan, pening nak faham tak? Saya rasa kalau kes ni hakim pun minta ulang banyak kali. Cuba hang ulang balik, hang ulang balik nak faham tu. Terlalu terlalu berkias. Atau beredah olehmu, okay. Istibrak akan rahim engkau, maknanya suci, cuci, cuci rahim. Atau hubung olehmu dengan ahli kamu, ahli keluarga lah, balik jaga hubungan adik-adik hang. Atau bujang olehmu, ambil hanya bujang pula, suruh bini jadi bujang. Ini kiasan, ini kiasan. Dia nak masuk cerai lah tu. Atau ada dagang olehmu, pergi jauh lah, pergi berdagang. Dia masuk bercerai tapi dia gunakan bahasa kiasan. Atau tinggal olehmu akan daku. Ini lagi senang faham. Atau widak olehmu. Haji widak, tawaf widak, sorry, tawaf widak, tawaf selamat tinggal. Kan kita buat umrah, buat haji kan, kita kena buat tawaf widak. Jadi maksudnya tamat tinggal. So dia guna perkataan atau widak olehmu akan daku. Hang kena say bye bye kat aku. Itulah betulah cerita dia. Tapi dia bercerai lah, cuma guna bahasa kiasan. Atau seumpama yang tersebut daripada tiap-tiap lafaz yang memberi ketahui dengan bercerai, okay. Akan sebagai memberi ketahui yang hampir bersunyi olehmu, yang hampir bersunyi olehmu, contoh perkataan tadi ya, dia buat contoh, berbekal olehmu, atau keluar olehmu, atau musafir olehmu, atau tiada hajat bagiku pada engkau. Tu dia. Jadi dia bagi contoh lafaz kinayah yang begitu banyak di sini, terpulanglah nak pakai hak mana satu. Kalau tak mau lafaz, apa nama lafaz? Soreh. Jadi guna lafaz kinayah. Baik. Bermula merdeka itu kinayah bagi talak. Nombor satu dia buat dalam kurungan tu, tuan-tuan tengok sebelah kanan kitab. Qauluhu
dan akasnya ertinya aksun, ibarat yang tersebut iaitu bermula talak itu kinayah bagi merdeka. Dia nak habak kata perkataan merdeka ni untuk lafaz talak khususnya bagi hamba. Jadi bila laki dia kata aku merdekakan engkau, bermaksud aku ceraikan engkau, itu je pun dia nak habak. Nah, cuma bahasa tu dia putak belik sikit. Dan akasnya maka jika dikata bagi isterinya engkau merdeka, aku merdeka akan dikau, okay, atau tiada bagiku atas engkau, dan diniatkan talak, jatuh talaknya. Okay, maknanya kalau dia niat talak, jatuhlah talaknya tersebut. Kalau dia sebut perkataan merdeka tadi, ya. Atau ada dikata bagi sahayanya, aku talak akan dikau, dan diniatkan merdekanya, jadi merdeka ia. Okay. Level hamba tadi akan naik taraf kepada merdeka. Bila dia niat merdeka, cerai dia niat merdeka. Dan tiada talak itu kinayah zihar, dan tiada zihar pula kinayah bagi talak. Nanti kita akan mengaji tuan-tuan bab zihar. Jatuhnya talak kerana kita menyerupakan bini kita dengan mak kita. Jadi kalau dia sebut kata kat bini dia, contoh dia kata punggungan macam punggung mak aku, jatuh talak. Ini dipanggil bab zihar. Nanti kita akan mengaji bab ni lah. Jadi pekoh ni panjang tuan-tuan perbahasan. Sebab tu nak umpamakan bini cantik, biarlah seperti merak kayangan, tak apa. Atau merpati putih ke apa, ikut suka. Tapi jangan samakan dengan mak kita. Itu dipanggil zihar. Nanti detailnya kita akan belajar tuan-tuan. Stay tune dalam kelas ni insya-Allah. Okey. Baik. Maka jika berkata suami bagi isterinya, engkau atasku haram, atau aku haramkan dikau dan diniatkan talak, jika berbilang-bilang sekalipun, atau diniatkan zihar, jatuh yang diniatnya, ya, jatuh talak, atau diniatkan kedudurnya. Yang ini panjang lagi tuan-tuan, saya ingat kita nak kupas minggu depan kot yang ni. Ya, kita stop daripada dan akas yang tu, kita ulang nombor satu tu senang, sebab panjang sangat ni. Baik, saya diminta bacakan doa selamat kepada Hajah Ramlah yang menyambut birthday-nya hari Ahad lepas, yang ke 82. Ada tak? Orangnya sihat bugar, tidak pernah tinggal makan minum minyak zaitun. Dia habis, dia hello kat saya pergi hantar rumah dia. Orang yang amal makanan sunnah ni tuan-tuan, sihat umum, sihat tubuh badan, dia tak makan ubat hospital, dan memang sembang pun waras lagi, tak ada masalah, boleh main mengaji elok-elok dengan kita. Itu hikmah beramal dengan makanan sunnah. Jangan tinggal tuan-tuan, ya, insya-Allah Allah bagi kuat ingatan, ya, Allah bagi kuat ingatan. Baik, bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا راضين، حمدا مستغفرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لله ولك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضينا يا الله جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع سيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خراف الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa ma'firatan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا فاحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عظيما. اللهم انصرهم نصرا عظيما. اللهم انصرهم نصرا عظيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلق خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.